Halo, saya Angga Dianri. Saya adalah petani urban. Saya baru belajar setelah melakukan kesalahan. Dan selamat datang di vlog Doing by Learning. Hari ini kita akan belajar apa ya? Tiba deh nih, nyampe kita Hakone Hotel. 50 menitan tadi naik bus. Baru tahu ini sama apa dia nih. Ini buat di sini naik tangga. Ini enak banget, ini sukiyaki nih. Lobak, brokoli, terus mapo. Ini jeruk nih, kita beli jeruk lagi. Strawberry-nya. Melon 300.000 melon, enak ini udahlah. Ini tadi nih pikirin the crab strawberry, cobain enak gak? Coba. Enak. Webcam ya, lembut banget ya. Kita udah naik busnya ya. Telat 6 menit busnya, jadi bingung gitu. Busnya on time. Nah, kita jalan kaki buat ke cable car-nya ya, Mi. Buat makan telur. Lagi maintenance, jadi gak bisa. Setiap Kamis maintenance, yang mau ke Owukadani nggak boleh setiap Kamis karena maintenance tuh. Korek. Jadi kita balik lagi nih nungguin busnya yang tadi. Datang nih bisa. Mi sampai akhirnya, tapi bawa belerang ya, lihat yuk, bawa belerang ya, bawa kentut ya, sulfur. Kita udah sampai ya di apa namanya, tangkuban perahu, ya kan? Itu dia tuh. Buat pemanasan, buat apa, buat pemanasan, buat onsen, buat apa. Udah banyak kafe tuh nih. Itu ada black curry bread. Coba kalau nggak babi kita beli ya. Coba dia ngeliat dulu deh. Biar ngemil dulu, belum makan. Real.
lake. Lake yang mana ya? Hakone. Bukan Hakone ini. Beda. Tapi lihat deh, itu dia. Pemandangannya langsung Gunung Fuji dari Owukadani. Lo itu ada cable car-nya, mungkin kita pulangnya bisa. Ya, mungkin. Ada Hello Kitty di sini, ada magnet buat di kulkas, si Mami kan koleksi, lihat deh. Hello Kitty-nya lagi megang telur yang direndam di belerangnya Owukadani. Ini juga ada lucu nih magnet. Hello Kitty-nya pakai kimono sama Melody. Semuanya lihat. Ah, dia dia Hello Kitty-nya tuh. Hello Kitty-nya lagi jadi telur yang direndam belerang, lucu banget. Tuh, ada juga ini. Coba deh lagi gitu. Udah beli tadi telurnya, Mi? Ya. Mana coba? Anget ya. Hei, ini dia telurnya. Wih, panas. Iya. Rasa sulfur ya? Enggak amis. Kayak telur asin. Pemandangannya ini. Ini dia telurnya. Saya luar negeri. Satu-satu ya? Masih ngebul ya tuh. Kita nyampe di lake, di Hakone Hotel. Kita lihat kamarnya. Langsung itunya, wow, bagus sekali. Wow, pemandangannya langsung danau. Udah pakai kimono sekarang, tadi habis makan. Jadi kita akhirnya makan rendang karena tadi restorannya pada tutup di sini. Jadi sekarang udah kelar makan, sebelum mandi mau onsen dulu, spa tai ikan. Udah pakai ini. Ada locker, handphone mesti locker. Handuk, kunci, enggak deh. Handuk kunci luar. Oh, mesti bugil tuh. Jadi bugil nggak boleh tuh. Mandi dulu. Ternyata oke, keep your towel bathtub oke. Please keep your towel out of tub oke. Taruh luar. Ntar mandi oke. Itu caranya. Oke lah, coba. Ini sepatu dimasukin ke sini. Nah, ini ruangannya. Wah, itu dia. Tapi, oh, nggak boleh ngerekam, ya kan? Itu kosong. Ibu bisa narok dulu. Jadi udah kelar untuk onsennya. Jadi dia ada di sebelah kanan tadi ada jacuzzi sama ada onsen. Ya, onsennya tuh masih ada aroma belerangnya gitu.
udah kelar sekitar tadi 15 menitan. Sekarang udah mandi juga, bisa balik ke kamar bisa istirahat. Gila ini pohonnya tinggi banget. Gue lagi mau ke Lawson untuk ngeprint tiket Fujiko Fujio Museum untuk besok jam 1. Jadi si Mami lagi di, abis tadi kita belum makan, terus Mami di hotel. Nah, gue mau jalan ke Lawson untuk ngeprint tiket, sekalian beli cemilan. Sama Mami tadi nitip air, karena katanya air di hotel gak enak kalau dimasak. Terus gue nemuin jalan menuju Lawson. Hutannya tinggi-tinggi banget nih, ini kalau malam sih ngeri sih. Lagi jalan dari tadi, belum sampai ternyata. Jaraknya jauh nih, 1 kilo lebih, 1,7 apa nggak salah, kilometer dari hotel. Nah ini, di sebelah kiri ada pemandangan cantik banget. Bagus kan? Eh, cantik kan? Lawson-nya warna hitam karena dekat sama ini daerah Hakone, dekat Umfadani, jadi dia kena belerang, nah, jadi hitam. Gila, ini ada GT53, lihat itu ada anjingnya, lucu banget. Sekarang mau ngeprint tiket Fujiko Fujio, 1,8 km perjalanan. Ngeprint dulu, habis itu, ada Muji-nya di sini. Tuh, ada section Muji di sini. Muji-san, hoi! Ada donat, tadi gue ngecek donatnya ini nggak ada gelatin, jadi halal. Mau gue bawa enak. Honey soalnya. So here's the. Hai. Print dulu di mesin ini, sulit banget tadi karena bahasanya Jepang jadi nggak ngerti. Itu dibantu sama mamang kasir. Jadi ya, kasir dapat juga tiketnya untuk ke Fujiko Fujio Museum besok. Gila, lihat tuh anginnya dingin banget. Sempur angin. Ini berhabis ini, sampai hotel langsung pengen berendam air panas. Onsen. Ini tangan udah. Ini kalau di scan nanti low temperature, misalnya gitu. Saking dingin ya. Jam 8.50 kita udah check out karena bus kita di jam 9.20. hari ini di Hakone hujan, cuaca 7 derajat celcius, hujan deras dari pagi, tuh bisa terdengar. Kita mau nunggu di bus station aja ya, Mi. Hah? Nanti aja tungguin. Dingin nih ya, Mi. Tolong bantu topim. Kita sudah topi, kita topi dulu. Kita naik bus ke, kita kan mau ke Tokyo, tapi kita mampir ke Fujiko Fujio Museum. Jadi kita kan naik bus ke Odawara Station, itu 1 jam. Terus dari Odawara ke Noborito apa Norobito Station,
itu sekitar 1 jam 10 menit. Kita ada di bus, sekarang lagi nunggu karena jadi 9.20 atau 9.10 ya? 9.20 sih di Google Maps. Itu akan jalan busnya ke Odawara Station. Jadi kopernya akhirnya bisa istirahat di situ, nggak perlu dipegangin karena di tempat duduk yang buat si roda bisa dilipat, jadi si koper bisa istirahat di situ. Jadi gue bisa duduk karena kemarin tuh nggak bisa, jadi mesti berdiri sejam jagain koper supaya nggak lari karena jalanannya belok-belok. Hujan tuh masih kelihatan basah-basah, udah agak lumayan reda di Hakone, jadi nggak sabar untuk ke Fujiko Fujio Museum. Ciao. Sampai Mi, 1 jam. Gak mules ya, breakfast ya. Sampai Mi di Noborito ya. Lihat deh, tuh. Di Doraemon deh. Ini kan Doraemon tuh. Ada bell-nya, ada DJ nya Stationnya Doraemon. Itu ada Shizuka, Suneo, Giant. Nobitanya mana? Itu dia Nobitanya. Fujio gitu. Tuh, kasih tahu direct to Fujiko F Fujio Museum. Ini dia nih kamar ya Nobita itu. Kalau enggak salah tuh masih ada yang lapornya jelek net nih. Tuh, nol. Peringkat nol nilainya. Tamunya, kamar mandi, lucu banget. Ini tataminya, ini mainannya dia. Kita di area atasnya Museum Fujiko Fujio. Ada rooftop, ya ada payungnya. Hujan soalnya sekarang. Tadi ngeliat dorami ada di kiri situ. Pojok atas. Terus Akeshinya keluar. Gian Wilded, bahasa Inggrisnya emang Gian. Ini dia tempat nongkrongnya Doraemon sama Nobita, Shizuka Giant, Suneo. Tuh ada. Selain itu ada pintu tuh. Doraemonnya. Paham ya sama pintu kemana aja.
ada kafe di sini, museum kafe menu Doraemon. Doraemonnya jadi tamat tuh. Nasi kari, dorayaki, waffle, semuanya Doraemon. Terus di sini ada dorayaki, aku mau beli satu ah, mau nyobain. Ini dia makanan kesukaan Doraemon. Hey. Ada gacanya Doraemon Capsule Station 400 yen, coba kita dapat apa. Wow, Doraemon langsung dapat. Kaosnya Takeshi, si Giant tuh. Buat busan. Ada jepitan rambut. Ada bando tuh, bandonya. Ini Giant Takeshi Goda. Wah, ini bisa time travel nih, bisa berubah. Coba deh. Gimana Mi? Dari Fujiko Fujio Museum, seru ya? Exhibitionnya nggak boleh di videoin, tapi tadi di area cafe masih boleh. Bawah tadi ada marketnya dari rumahnya Doraemon, rumahnya Nobita, ya kan? Di atas juga tadi ya, nanti ada pintu kemana aja sama si pipa-pipanya. Mereka main suka kumpul. Ini nggak ada sih, itu Shizuka. Ya, tadi kita nggak ketemu Shizuka sama Shizuka. Suneo. Shizuka adanya di itu gambarnya, di kamar mandi. Kamar mandi ya Shizukanya. Cuma siluet doang. Terus tadi nonton filmnya, ya kan? Di dalam filmnya ada si penciptanya, si apa namanya, Fujiko Fujionya ya. Terus tadi kan si penciptanya siapa, Fujimoto, kan dia pakai topi ya. Topinya dibilang tuh topi imajinasi gitu, topi yang penuh kreativitas dan imajinasi. Jadi dia pakai sama pipanya itu. Dua benda sakral itu jadi salah satu apa ya, bisa dibilang teman bersejarahnya pencipta dari karya di si Fujiko Fujio ini, Fujimoto sih yang pakai itu. Jadi kasih juga ada ruang kerjanya ya. Dan dia berarti dia sendiri semuanya ngerjain ya? Berdua kan dia, si Fujiko Fujio ini berdua. Oh, berdua dia. Mungkin. Tapi satu yang tadi yang lebih di highlight si Fujimotonya. Iya, bukan sih. Yang satunya lagi. Nah tadi segitu sukanya sama dinosaurus ya, di ruang kerjanya banyak tadi. Sama ada rautan pensil Kenko gitu kayak zaman SD. Ah, busnya tadi datang. Busnya buat balikan Noborito Station buat ngambil tas, abis itu kita langsung check-in di Rakuten Asuka Asuma Shimbashi ya. Kita ke situ check-innya. Sampai juga di Rakuten Station Tokyo Asakusa. Sampai kita di hotel. Nih. Mentok. Di sebelah. Buat tidur, buat besok sebelum ke. Toilet. Mentok. Jangan lupa tepuk tangan dulu dong. Terima kasih semuanya ya, pokoknya aku ucapin juga selamat datang kepada Mas Toro dari Comica. Tersinggung ya, akhir kata dari kami. Awas, saya kasih dulu. Ya dulu, baik, kita ya dulu, oke.
Masih ingat kan? Sekarang jam 4:25 waktu Tokyo, kita mau pulang karena pesawatnya jam 9 pagi waktu Tokyo. Kereta pertama jam 5:25 kita mau jalan ke Sumbashi untuk station sepanjang sejarah ke Lawson. Ini yang paling pagi nih, jam segini. Setengah 5 pagi di Lawson. Sampai nih. Terus pakai Google Translate nih buat lihat. Oke, menarik. Oh, ini ada ubi. Oh, ada cheesecake tuh. Boleh nih. Simpen dulu. Oke. Okay. Pagi ini jadi dessertnya mau cheesecake sama 2. Kita lagi mau check in, nyampe di Narita. Dari dulu internasional sana. Udah, sekarang saatnya ke gate ya. Dalam untuk nih. Jadi customnya belum dibuka, jadi mereka pada ngantri nih. Sekarang udah jam 7:07. Pesawatnya jam 9. Kita tunggu aja. Iya, aduh. Udah terlambat. Orang terakhir masuk. Lari sampai. Beli makanan, oleh-oleh. Kita mau. Terima kasih. Kita lagi di pesawat, lagi di Scoot. Kita menuju ke Singapura. Kurang lebih ingat tiba jam 4 atau jam 5 ya kan, waktu Singapura. Ini udah bawa makanan dibandingin. Atau ntar makan apa di sini kan? The filet of fish 2 itu. Dalam perjalanan saya ke Hakone dan Tokyo, ada 3 pelajaran berharga yang membuat saya berpikir dan menyadari. 1. Hakone Ropue. Saya menyadari ketika rencana tidak sesuai ekspektasi, itu bukan kegagalan, melainkan peluang untuk menerima dan belajar dari hal yang tidak terduga. Ini menjadikan saya sebagai pengingat untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan di kehidupan sehari-hari. 2. Hakone Hotel ke Lawson Moto Hakone. Saya menyadari koneksi dengan alam adalah salah satu bentuk terapi terbaik untuk menyadari diri dan menikmati momen. Saya jadi membuat jadwal rutin untuk jalan kaki sebagai me-time dengan alam. 3. IP Hello Kitty dan Doraemon. Saya menyadari bahwa kreativitas dari IP, intellectual property, ini mengajarkan pentingnya menciptakan sesuatu yang timeless dan bisa memengaruhi banyak generasi. Seluruh pengalaman ini menginspirasi saya untuk lebih terbuka pada perubahan, menghargai waktu untuk diri sendiri, dan menciptakan karya yang berdampak panjang. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Besok belajar apa lagi ya?